channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan coba merangkai shoka, shoka sofutai. Shoka sofutai itu beda dengan jiuka. Dia ada aturan-aturan bagaimana cara penancapannya, lalu cabang-cabangnya juga ada nama-namanya. Vas yang dipakai juga khusus untuk shoka, ya. Shoka itu ada dua, shoka sofutai dan shoka simputai. Hari ini saya akan coba merangkai shoka sofutai. Shoka sofutai itu bisa dirangkai di kiri dan di kanan. Namanya hongate dan gyakugate. Hari ini saya akan merangkai yang hongate. Cabang utamanya namanya shin, ya. Biasanya dia bisa sampai 4 kali vas, ya. Nah, ini saya punya carnation tancapan yang pertama namanya shin. Dia ditancap di tengah-tengah kensan. Ya. Nah, di tengah-tengah kensan seperti ini. Jadi kalau hongate itu kalau kita tancap seperti ini, mataharinya adanya di sini, ya. Shoka sofutai itu bisa dirangkai memakai satu macam bahan namanya isu ikeshoka, dua macam bahan nisu ikeshoka, tiga macam bahan sansu ikeshoka. Hari ini saya akan merangkai isu, ya, satu macam bahan. Satu macam bahan dia bisa dipakai 5 tancepan, 7 tancepan dan 9 tancepan. Carnation-nya hari ini cantik sekali. Dia semburat-semburat pinggirannya merah, ya. Cabang pertama namanya shin. Lalu cabang yang keduanya ini namanya shin ushiro karena dia ditancapnya di belakang shin, ya. Ini shin lalu kita tancap di belakangnya. Dia di belakangnya shin, tapi dia ngintip di bagian sini, di bagian mataharinya di sini bayangan. Ya, dia ngintip-ngintip sedikit di bagian bayangan. Ya, dia di bagian bayangan, lebih pendek kira-kira satu genggaman tangan. Dilihat dari depan, dia itu lurus. Ya, lurus dari depan, ngintip sedikit di bagian bayangan. Tapi kalau dari samping, dia sebelah menyebelah, ya. Lalu tancapan yang berikutnya namanya shin mai. Artinya tuh yang di depannya shin. Tinggi shin mai itu dia setengahnya lebih sedikit. Setengahnya lebih sedikit. Ini kita kepanjangan. Ditancap di depan shin, tapi dia ngintipnya di bagian matahari. Ya, ini ngintipnya di bagian bayangan, ini ngintipnya di bagian matahari. Udah ada tiga tancepan, dari samping dia seperti ini. Berjajar, ya. Lalu saya akan tancep lagi yang di belakang shin namanya sue. Dia tingginya 2/3 dari shin. Slanting begini. Ya, ini namanya sue. Yang bagian tai, bagian paling bawah. Bagian tainya itu sepertiganya, ya. Ini agak tinggi. Ya. Nah, saya akan bikin 5 tancepan, ini udah 1 2 3 4 5. Ya. 1 2 3 4 5. Jadi ini shoka isu 5 tancepan memakai bunga carnation. Setelah 5 kita rubah menjadi 7, ya. Menjadi 7 berarti sue-nya kita mundurin. Karena nanti ada pembantu sue-nya, asirainya. Lalu yang tainya kita pakai 2. Pakai 2, tainya berarti ini yang pendeknya. Lalu ini yang panjang ke depan. Ya, tainya. Lalu tambah 1 lagi sue-nya. Ya, kalau dari depan seperti ini. Nah, shoka itu kalau dilihat dari depan
semua bunganya ini harus kelihatan, jadi tidak boleh tertutup ya. Kalau dari samping dia seperti kipas mekar begini, dan dari depan itu dia ada kakinya ya. Untuk demo saya tidak isi air full supaya nggak tumpah. Nanti setelah selesai ini harus diisi air sampai pas nanti mendekati ke bibir vasnya. Jadi kensannya ini nanti ketutup air. Nah ini udah 7, sekarang kita bikin 9. 9 yang tainya kita cabut dulu, tainya kita pakai 3. Jadi ada tai yang tinggi, sepertiga, ada namanya juga, lalu yang pendek, lalu yang lebih panjang. Nah, suede-nya kita kasih satu lagi. Iya, dari depan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau dari samping kita lihatnya seperti kipas begini. Nah, untuk sioka itu tancepan-tancepan ini ada urutan-urutannya, harus ngikuti aturan, nggak bisa semau-maunya kita. Seperti jiuka. Selain itu, tinggi-tingginya juga harus ada aturannya, terus masing-masing tangkai ini ada namanya. Ini Shin Ushiro, ini Shin Mai, ini Taitan, Tai Shin, Tai Tani, Tai Saki, ini Sue Asirai. Sue. Ya. Jadi berbeda sekali dengan rangkaian jiuka. Ini namanya Shoka Sofutai. Untuk belajar Shoka Sofutai itu kita dilatih untuk menjadi disiplin. Karena harus betul-betul mengikuti aturan-aturannya ya. Tingginya, susunan tancapnya itu semua tidak boleh dilanggar. Ini memakai satu macam bahan. Bisa juga nanti memakai dua macam bahan dan paling banyak hanya 3 macam bahan. Ya, jadi perkenalan saya hari ini yang namanya Shoka Sofutai itu seperti ini. Ya, jika suka dengan channel saya silahkan di like, share dan di subscribe. Terima kasih.